صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سنة الرواح التابعين وتابعين من تابع أم الزان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح إلى إمامة الأربعة عند المجتهدين ومنقلب في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقرمشرين وأهل طاعتك أجمعين فلنرج من سدادنا خافية إنما كان من شرق الأرض ولا مغاربها الخاصة جميعا وتسعى وأصولهما وأول مشاكل غاصبين سل أرواح هذه البلدة هم الشيخ أدلجة نخاصم خطب وأصوله وأبو مشاكل غاصبين الارواح عني من شاينا مشاكلنا الخاصة منها من الشيخ محمد سدر صلا روحيا الشيخ عبد الحمد عبد الله بن أرب صلى روحي حسن باسم محمد

أسران من والحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب بل والوالد يا للمؤمنين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به wa bi wa maddana bi asrarihi wa anda alaina barakatihi amin nerusaken keterangane hadis ingkang nomor 17 tentang pahalanya orang yang sakit Niki wingi tutup cerita bahwa di Bani Israel wonten lari nom sing nemen wong wong wis sanggup magirin teng Allah Allah bareng wahyu teng Nabi Musa lari nom meniko diperintah teng Allah dis, diusir duki kampungnya diusir diusir sampai teng di deso marunang deso liyo sampai tengororo langot ke... ngoten gih alon-alon kulon niki ke... gih tepak nyerita no na... hati si wong loro kulo sakit rong dino iro to enteng atas meninggal Mari diusir, enom niki, wonten dioro-oro, wingkan kan la... sakit, anok sing nulungi iblas ngeblak eh, terkapar no di tanah. Akhirnya, hari enam niko ka, dungo kan, dungo. Alhamdulillah nih kebantuan mantan anyar untuk ini. Kalau mau rotok tak keselarang mantan anyar. Lantas, <laughs> larinam nikuau wow kan? Wahai Tuhanku, Andekan ibuku ada di sampingku. Niscaya ibuku itu akan sayang kepadaku dan akan menangis atas kehinaanku ini. Dan andaikan orang tua laki-lakiku bapakku ada di sampingku, niscaya jika aku mati dia akan menolongku, memandikan aku dan mengkafani aku. Dan andaikan istriku ada di sampingku, niscaya istriku itu akan menangisi atas perpisahan denganku. Terus ngotan, dan andaikan anak-anakku ada di sisiku, mereka akan semua menangis dan mengantarkan mengiringi jenazahku. Terus niki di nih? Wayakuluna, nah, ngotan gih. Wayakululan bodong ucap sobokabe gumang, eh? Okay. Wah, awalati, Allahumma ufir ngeten Allahumma dukusi Allah Ighfir kulo aturi ngapura panjenengan liwali dina maring bapak kulo bapak kita al kang asing ad-do'ifi kang apes al-asi kang ahli maksiat al i kang fasik al matruti kang den usir mil baldatin saking siji kota ila baldatin maring kota liya wamin min baldatin lan saking kota ila koryatin maring deso, wa min lan saking maring saking desa ila mafazatin maring ororo ya kang medal sapa walidi walidinane minat dunia saking dunia ilal akhirati maring akhiroh aisan hale putus asa mingkuli asya mingkuli asya saking saben-saben suwici, illa min rahmatillahi angin saking rahmati Allah ala halimah Allah yeah. ya kulu hmm. niki dongone apa terus iki dongone sang loro ya kulu banjur ngucap sopo se sap sap nggih okay. arek nom sing loro Allahumma du Gusti Allah Ingkotok tani lamono megot panjenengan ingsun anwalidati saking ibu ingsun Wa piro lan pira-pira yuga-yuga ingsun wa zaujati rakyat ingsun garwa ingsun pala kok moko ampun megot panjenengan ingsun min rahmatika saking rahmat panjenengan wah roktalan sampun ngobong panjenengan kolbi ingat ati ingsun Bifirokihim kelawan pisah kali. Wong tua luru bojo anak kabeh. Bifirokihim kelawan nopo pisah karo anak bojo wong tua. Pala tuhrik ngoko ampun ngantos ngobong panjenengan ingsun binarika kelawan rokok panjenengan li ajli maksiyati. Rono arai maksiat ingsun. Tungon ini masya Allah eh mengetuk. Eh, niki rintiane lari nom sing dibuat teng Nabi Musa niku ketika wonten si Jororo nggak nok wong sing nulungi wes sekarat mati salah si Andaikan anak-anakku ada di sisiku, niscaya mereka akan mengikuti jenazahku dan mereka akan berdoa kepadamu ya Allah. Dungone ngeten. Allahumma ighfir li walidina al-gharib ad fi al-'asi al-fasiki al-matrudi ila akhir. Wahai Allah, ampunilah bapakku yang asing, yang lemah, yang ahli maksiat, yang fasik, yang diusir dari satu kota ke kota lain, dan dari kota diusir lagi ke desa, dari desa diusir lagi ke padang pasir, ke padang Sahara. Orang tuaku telah keluar dari dunia ini menuju akhiratmu dalam keadaan putus asa, dari segala sesuatu yang ada, kecuali daripada rahmatmu, ya Allah. Jadi yang sakit nih wis entek harapan nang siapapun, tidak dua harapan. Tapi situ singkat kede hati nih, gini ku ngarep ngarep rahmati gusti. Allah. Oh. Akhirnya tiang nih gendongo, anak pulau mesti gusti dongakan ngoteng. Buatun kira ndonga akan elek. Terus ndonga dewi. Allahumma ingkoto tani an walidati wa awladi wa zaujati. Walatak to'ni min rahmatika. Wa akhrak takol bi bifirakim falatukhrik ni binarika li ajili maksiyati. Wahai Tuhanku. Jika engkau telah memutuskan aku. Daripada ibuku, daripada anak-anakku dan daripada istriku. Maka janganlah engkau memutusku daripada mengharap rahmatmu. Jangan engkau putuskan aku daripada rahmatmu. Wahai Tuhanku, engkau telah membakar hatiku dengan cara memisahkan aku dengan keluargaku. Maka janganlah engkau bakar aku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku. Nih pak Nungul nih, nih melas akhirnya no po Allah niku ku arhamu rohimin gusti Allah niku ku arhamu min walidati min walidatik Allah itu lebih rahmat daripada orang tua kita, ibu kita. Sampai salah duku royo penangi buwe, ndak kira ndak diseburo. Kulo niki lo es bukte Kuloniku itu tuam, ya nopo. Tang mak kulon mesti disebu. Itu ngak no api terus. Itu ngak no api terus. Ngak no. Oke. Okay. Maka nih gusi Allah ini lu welas teko wong tua. Bahkan dari ibu kita. Oke. Okay. Kalau kali sampai lo ditinggal wong tua wedok. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayangnya. Allah ni kulwesayang teke ibu kulo kali panjeneng. Okay. Makan ini kisah anjang. Okay. Panjenengan wis mutusaken saken kali keluarga kulo, kali ibu kulo, kali anak-anak kulo, rakyat kulo. Tapi pun diputus kulo saking rahmat panjenengan Gusti Panjenengan pun ngobong hati kulo. Hati kulo kobong. Mergokuloh kula wis dipisah kali keluarga kula, tapi kula pun diobong kalawan neraka panjenengan sebab maksiat kula. Asyhadu Allah ya napa fa arsala kongutus ngutus sapa Allah Gusti Allah. Ilaihi maring saban wau arek nom haura ing bidodari. Nggih, okay. aura. Jamake khurun, nggih, okay. hur Awro niku asline wong maklane niku wong sing dodhohe api. Dodhohe niku bidang susune api. Heh. Ala ummihi halin tepi ngatasi sifat ibu Isaab. E Wa ala ngutus ing bidodari maneh ala sifati zaujatihi. alina tepi yang ngatasi sifati apa bojone syab wa gilmanan lan angarek gili-gili Ngutus arek gili-gili gusi Allah gilman itu tuh kau ala sifati awladi ngatasi alina tepi yang ngatasi piro sifati piro piro anak syab war salalan ngutus sabo gusi Allah malakan ing siji malaikat ala sifati abi alina tepi yang ngatasi sifati bapak E sab barang wis diutus kabe bidodari gil arek arah cilik ke suwargo malaikat pajalah sumo ko bodo lunggu sopo kabe gumang indahu ing dalam sandinge E Papa kau mau kau bodoh si sopo kafe gumang hauro itu dari malaikat arek ilik ilik suar kau api api nangis Kabe. Ye, kaito bapakne, kaito bujone, kaito anak Ye, nangis kabeh. Nggih, wong mrupahe ketok bapakne, ketok bojone, ketok anak-anake, ketok ibuke. Nggih, apa kau mau mau kabeh nangis sebab kabeh mang alas syabi ngata syare' enam mang. kaya sutuhune kaya kaya sutuhune kabeh iku mang. Nggih, sing budo gilman malaikat mang iku auladuh. piro-piro anak isyab, wa zaujatulan bojone isyab, wa umhulan ibu isyab, wa abulan bapak isyab, hadaru kang padha hadir sapa kabeh iku mang dalem sanding esap, patoba moko seneng apa kalbu atine esap, wa moko ngucap sapa isyap lan ngucap sapa isyap Allahumma dukusi Allah la takto ampun medhot panjenengan ingsun sun merohmatika saking rahmat panjenengan. Inna ka panjenengan ala kulli syai' ning atas saben-saben suwiji iku qadirun dat kang kuwasa. Wa wasala lan tumeka sapa mang ila rahmatillah maring rahmati Allah. Tahiron halis suci saka dosa, maghfuran halis disepura sapa lausa. Masyaallah. Nggih. Kaya ngeten agunge rahmate Gusti Allah bareng tiang niki wa undungo gusti panjenengan pun medot kulo hubungan kulo kali keluarga kulo ibu kulo bapak kulo ojo kulo anak-anak kulo tapi pun di kulo saking rahmat panjenengan panjenengan pun ngobong hati kulo dengan cara memisahkan kulo kali keluarga kulo tapi kulo pun diobong kali genin rokok panjenengan sebab maksiat kulo Bar ngoten wong Gusti Allah niku arhamur rohimin Gusti Allah ngutus napa bidoda sing siji merupa ibuke bidodari sing siji merupa huju. bojone marono ngutus are ayat iki lek teko swarga ana anak-anak ngutus siji malaikat merupa bapakne lu nggo di sandinge arek niku padha nangis kabeh iki nggih malaikat sing merupa nih Bidodari sing merupa ibu ne, bidodari sing merupa bucu ne, arek arek suwargo sing merupa putra putra ne, podo nangisi kape, he? Eh? Podo nangisi koyok koyok bucu ne dewi, koyok koyo ibu ne dewi, koyok koyo bapak ne dewi, podo teko bareng ngono seneng hati ne, eh? Seneng tuh ngomali nang gusi Allah. Wahai Tuhanku, janganlah kau putuskan aku dari rahmatMu sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu maka dicabut nyawane teng gusti dicabut nih pak balik teng gusti Allah nyawane su suci buat nggak ada tuh tuso di sepuro gusti Allah eh atau sengetan masya Allah eh akhirnya niki Fauha moko awe wahyu sapa Allah Gusti Allah taala halim rasul Allah ila Musa maring Musa alaihi salam. Wahyune ngaten idhab budal sira Musa ila mafazati kadza. Eh, maring ora-ora mengkene. Budal kon nang pandang pasir kono. Wa mau di kadza tempat ini. Dikai, dituntun. Qad mata teman-teman wis mati fihi ing dalem mau diukadah Sopo wali yun suci wali min aulia ikang tetep saking biro biro wali ing sun. Pagusil mokong dusono sirohu ing wali. Wakafin lan ngafano no sopo sirohu ing wali. Wasolli lan nyolatono siro alaihi ngatasi wali. Bareng dikongkon ngoten. Palam mahadoro Udal Nabi Musa. Palam mahadoro mokani kalan dewes. Teko sopo Musa Nabi Musa alaihi salam dalikal al maute ing mengkon mengkono panggonan roa mengkon ningali sapa Nabi Musa asyaba As ing arek nom alladzikang anak kang ana sapa si sab, iku akhro jawes ngetokno sapa Musa hu ing sab minal baldati saking daerah wa minal karyatilan lan saking desa bi an merilai kelan perintah Gusti Allah taala bareng ditekan yang Gusti Allah lho arek enom sing aku kon kon ngusir nang Gusti Allah iku. Kok jarine wali. Waro alani ngali sapa si Nabi Musa al-Khural inna in robbi robbi dadari jamai haur. Ya bakina kang mu podo nangis sapa huril in. Podo nangis sapa huril alaihi ngatasi wali sapi ku mang. moko ngendi ke Musa Nabi Musa alaihi salam ya rabbi tuh pangeran ingsun ama huwa ana to Hua huwa utawi apa huwa utawi apa sab iku wali-wali iku zalika sabu mengkon mengkono arek enom Alfasiku kang fasek, Allah dikang, Akhraj tukang ngeto akan sopo ing hu ing sab minal bal dati saking siji daerah di Amerika kela, sep... eh, kelawan perintah panjenengan Ola Ko mau jawab soal Allah, kusi Allah. Naam, yom ya Musa, hu Musa. Walakin ni tetapi ingsun ni kurohim tu melasi sabo ingsun, hu ing sab. Wata jawas tulannya puro sabo ingsun anhu saking dosone sab. Di ani kelawan rintian sab. Di maradhi ing dalem lorone syab wa bi firaqilan kelawan pisae syab anwathanihi saking tempat kelahiran syab wa an walidaihi lan saking wong tuwa lorone Wauladihi wa auladihi lan piro-piro anae syab wa zaujatihi lan bojone warsal tulan ngutus sapa ing sunilaihi mareng syab quron ing bidodari ala sifatti walidatihi halin netepi ing atasi sifate ibu Isyaf. Wa malakan lan malaikat ala sifate abi halin netepi ing atasi sifate bapak Isyaf. Rahmatan krono dadi rahmat. Lahu ne sapa? Sapa? E, Syaf ala madillah ala madzallatihi. Ing atasi e, keinoane Di Fi gurbatihi ing dalam pengasingan syab fa iza mata moko ing dal malikane mati sapa alghori buwong kang asing ya beki moko padha nangis ya lahi ngatasi gorib, sapa ahlus samai penduduk langit wa ahlul penduduk bumi rahmatan krono rahmat alaihi ing ngatasi ghorib fa kaifa fala arhamu moko hale koyo apa arhamu orang rahmat ola melasi sapa ing sunhu ing syab wa ana halu tawi ingsun iku arhamur rahimina luweh welas-welas zzat kang welas masyaallah nggih